Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dendis Surjat. Di video kali ini saya akan mereview Polytron Cinemax Soundbar 32 inci. Dengan harga yang 2 jutaan, sudah include soundbar dan subwoofernya, dan juga bergaransi 5 tahun panel dan spare partnya. Lalu seperti apa kekurangan dan kelebihan dari TV ini? Simak video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, ini adalah soundbarnya dan ini adalah subwoofernya. Lumayan besar, dan di atasnya ada tulisan Polytron soundbar. Oke, dia di sini di bawah ada semacam variasi speaker tapi tidak berfungsi, jadi cuma variasi, tidak ada speaker di dalam TV-nya. Jadi speaker satu-satunya yaitu soundbarnya ini. Lihat garansinya 5 tahun, layar LED dan untuk siaran TV-nya masih sama seperti yang 43 inci-nya, yaitu masih analog TV. Kita cek di sini inputnya ada USB, RCA, dan di bawah sini masih ada lagi antena. Oh, dia masih ada VGA-nya juga ya, teman-teman. Dan HDMI-nya 2, koaksialnya juga masih ada. Ada audio out, ada PC audio in juga. Memang Polytron sudah terbukti ya, untuk inputnya dia lebih lengkap. Untuk daya listriknya 55 watt dan tipenya PLD32B1550. Buatan Indonesia asli, produk dalam negeri ya. Untuk kekuatan suaranya dari soundbarnya ini, dia 4 watt RMS dan untuk subwoofernya 50 watt RMS. Samping kanan di belakang ada tombol manual. Dan untuk bahan dari soundbarnya ini memakai plastik ya, tidak seperti LG atau Samsung yang memakai bahan kain untuk soundbarnya. Oke, kita akan tes suaranya dengan film ya, karena kalau musik sudah pasti bagus. Tidak bisa lama-lama untuk tes suara dari film ini karena takut saya kena copyright nanti ya. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang TV ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan untuk spesifikasi lengkapnya nanti saya akan buatkan di akhir video ya. Oke, itu saja review singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.